Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Oke, selamat pagi semuanya, brother brother, sister sister, kakak kakak. Sampai ketemu lagi, sampai kok sampai ketemu lagi, baru juga muncul om. Oh tre, berjumpa lagi maksudnya sama om Bejo di sini. Oke, masih sehat selalu ya, masih semangat belajarnya. Kita lanjutkan ke contoh itu, example example itu contoh sebelumnya kamu udah nyoba supoko pasalnya masih tentang GGL induksi. Asri, nah sekarang GGL induksinya bagian yang mana om? Nah itu yang ini tuh. Sip, kita baca yuk bareng-bareng. Oh cerai om, dalam suatu rangkaian arus listrik berkurang dari 8 menjadi 4, berarti kalau berkurang berubah tidak arusnya? Oh iya om, ingat-ingat. Nah kalau arusnya berubah, oh cerai, berarti ini tentang kalau misalkan dalam suatu rangkaian arusnya berubah, berarti induksi medan magnet yang dihasilkannya juga ikut berubah, betul tidak? Karena kata si Oersted, dalam suatu penghantar berarus ada medan magnet, kalau arusnya berubah berarti medan magnetnya juga berubah. Oh iya, kalau medan magnetnya berubah berarti apa? Ya iya betul, fluxnya juga bakal berubah. Kalau fluxnya berubah ya timbullah yang kita sebut GGL in induksi. Oh, itu urut-urutannya saya yakin kamu udah ngeh banget nih. Artinya kenapa bisa timbul GGL induksi? Ya karena ada perubahan flux. Perubahan flux salah satunya diakibatkan oleh perubahan induksi magnetik. Induksi magnetik berubah karena adanya perubahan arus. Tuh, dalam waktu berapa sekon? 0,01 bla 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 bla. Oke, adalah 16 volt. Apa ini GGL induksinya? Oke, berarti yang ditanya adalah induktansi dirinya atau induktansi rangkaiannya. Cri. Oh, cri. Nah, kamu saya yakin masih ingat nih yang namanya GGL induksi untuk induksi magnetik yang berubah itu nilainya sama dengan awalnya sih min ya, min L, karena perubahan arusnya sangat gede berarti kita pakai delta ya, delta I per delta T. Kalau perubahannya sangat kecil berarti pakai fungsi diferensial. Sip, ya sudah tinggal masukin induksi yang dihasilkan, katanya adalah 16 volt. Ya udah kamu tulis di sini 16. L-nya kan ditanyain tuh. Sip. Delta I-nya dari berapa ke berapa? 8 ke 4, berarti 4 min 8. Akhir dikurangi awal, anggap ya, kurungin deh. Waktunya berapa tuh? 0,01 01. Ya sudah, kamu tulis lagi boleh. Berarti 16 sama dengan 4 kurangi 8 min 4. Min 4 kali min jadi plus 4. Berarti 4L nilainya per 0,01. Oh, berarti sama dengan 4L itu 16 kali 0,01. Berarti sama dengan berapa? Oh, berarti 0,16 dibagi sama 4. Hati-hati nih, jangan sampai salah ngitung karena di sini angka depannya sama semua 4. Oh, cerai, berarti jawaban yang mana? 0,16 bagi 4 itu adalah 0,04. Satunya siapa? Ongri. Oh, cerai, itulah induktansi dirinya. Cerai, jadi yang namanya GGL induksi ketika arusnya berubah, ya ini persamaannya tuh. L delta I per delta Tri, jadi oke, semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar. Oke, dijawab dulu om, jawabannya yang mana om? Oh, yang D. Tri, kita lanjut ke soal berikutnya. Selamat belajar, assalamualaikum, dadah.